nih kan ada rame nih Bang kemarin sama Melanie Ricardo taruhan sepatu sama Mike Tyson itu gimana tuh Bang? Oh taruhan sepatu? Iya. Jadi ini saya memang pernah sama Melanie dan suaminya taruhan, saya bilang kalau dalam 5 tahun kau nggak cerai, saya akan kasih hadiah sepatu. Jadi kami bertaruh gitu loh. Kenapa itu sih sebenarnya canda? Saya canda cuma kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya ini 20 tahun kerja dalam lingkungan orang-orang bule. Jadi saya tahu betapa tingginya tingkat perceraian. Ya. Ya, makanya saya mengatakan saya kurang yakin kau bakal lanjut pernikahan. Ternyata udah lolos 5 tahun. Tapi sepatunya belum gua kasih. Ya. Gitu loh. Bang, sedikit sih Bang berpikiran kayak taruhan gitu kan mereka kan awalnya harmonis gitu melahirkan kembali kalau apa? Ya saya terpengaruh aja dengan kehidupan bule-bule yang saya kenal. Karena orang bule itu boleh dikatakan mementingkan logika daripada cinta. Ya. Kalau orang Indonesia kan ya walaupun udah enggak cinta perkawinan jalan terus. Ya kalau orang bule enggak. Jadi saya cuma itu cuma canda menduga-duga aja gitu loh. Tapi setelah mereka dari taruhan mereka itu gimana Bang? Aku belum kasih, aku kalah. Aku udah kalah taruhan, saya belum kasih satu sepatu. Jadi hukumnya melalui apa udah ditagi? Dia tagi tapi mintanya yang kayak gini. Ini kan 40 juta. Belum tahu. Alasan undang-undang aja. Mintanya lebih ya Bang? Hah? Mintanya lebih dari. Aku kalau bisa Bang, sepatu Cibaduyut. Bang, ini tuh kait lubotin. Tapi nyesel gak sih Pak taruhan gitu sama Melanie Ricardo? Nah, itu cuma canda doang ah. Bang, sedikit dong Bang, terkait sayang Abang nih kemarin kan Vena Melinda kan balikin barang-barangnya Ferry Irawan nih Bang. Yeah. Terus jadi sorotan juga Vena dibilang gak punya adab lah Bang balikin barang-barang Ferry di depan media. Karena yang pertama kali ngomong ke publik meminta barang-barangnya itu kan pihak sana. Ingat gak dulu sekitar 2 bulan lalu? Mereka yang secara terbuka mengatakan, kuasanya mengatakan minta dibalikin, terbuka. Ya ternyata cuma barang-barang. Ya, yang kurang bernilai lah dari segi duit gitu loh. Jadi si Pena itu menunjukkan bahwa Anda minta terbuka, saya jawab terbuka, gitu. Itu aja. Bang. Tapi ada pemasukan juga katanya dari pihaknya Ferry Sirawan, katanya kalau misalnya nggak balikin barang itu bisa kena pidana, Bang. Gimana tuh? Nah iyalah, makanya si Pena kelihatan kan. Bang, dikatakan Bang. Ya makanya Pena mengembalikan. Justru itu menghindarkan tuntutan perdata dan pidana. Tapi kan dibilang nggak ada akhirnya nggak bisa kasih dong karena yang pertama kali meminta barang itu secara terbuka adalah pihak sana, makanya dijawab secara terbuka gitu loh, ya. Yang pertama kali sering-sering ke media kan pihak sana, ya, itu loh. Ya. Mbak Venanya kan dihujat nih, Bang Hotman gimana dong? Ya. Venanya kan dihujat. Tapi kan menang. Pidananya udah menang, udah dong. Mau dihujat kayak udah menang, kayak ya udah menang pidananya, udah. Balik lagi ke Melania, 2010. Kamu nih rencananya memberikan sepatu? Gak di bawah. Biar aja gue digugat deh. Dijelaskan dulu. Orang gua cuma canda doang kok. Kalau dia mau kasih, kalau dia mau sepatu ciba duit gua kasih. Tapi gua enggak mau kasih sepatu lubotin. Tanggapannya gimana Bang? Dia dalam mempertahankan hubungannya dengan Ya bagus dong. Kita doakan Melanie dan suaminya awet perkawinannya. Ya itu aja, kita kan teman baik dari dulu. Ya. Bang, itu Vena ngebalikin barang kayak gitu sama dengan menjatuhkan keluarga Ferry nggak sih Bang? Orang-orang bilangnya menjatuhkan keluarga Ferry. Orang-orang tidak ngerti yang membuka ke publik pertama kali kan pihak sana, seolah-olah Vena itu tidak mau mengembalikan barang, makanya dijawab secara terbuka. Jadi ada
ada reaksi, ada aksi, ada reaksi gitu. Perapian. Ya. Biar impas, biar terbuka. Lokasinya sendiri kenapa milih pengadilan? Karena juga biasanya ngomong itu di depan pengadilan juga, gitu loh, kepada wartawan. Ini biar terbuka. Makanya kalau jangan sok ngomong ke wartawan. Ternyata yang diminta itu parfum bekas tinggal setengah di celana dalam atau udah merek krokodile kali. Dari tahun 75 dikuasai. Merek krokodile apa lagi? Krokodil sekarang. Satu-satu dong, yang mana sih ini nanya. Tuntaskan dulu. Apa sih? Gua nggak tahu deh, tanya aja dia deh. Ya lu udah tahu, dia tahu jawabannya. Ini dia mau pancing-pancing. Gua makan dulu deh. Ini mamanya Ferry bilang katanya Ferry sudah ikhlas memberikan barang-barang. Jawab dong. Kalau Ferry itu sudah ikhlas memberikan barang-barangnya ke Vena, terus dibalikin, katanya kecewa. Mamanya Ferry yang ngomong kayak begitu. Dan lagian, udah deh barang-barang apa sih, ngapain di persoalan sih? Celana dalam, celana pendek, parfum bekas, ngapain sih? Mendingan ini gua makan ya. Ya. Tapi keadaan Mbak Vena sendiri gimana bang? Ada cerita apa konsol? Apa? Keadaan Mbak Vena sendiri sekarang gimana mungkin? Sehat walafiat. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh kalau sudah putus cerai. Kapan lu sama siapa bang? Hah? Kapan lu? Dulu Vena sebelum sama Ferry aku sempat naksir loh. Hah? Kenapa naksir bang? Karena anak saya tidak idealnya bang atau gimana mau kenal? Anaknya kan kasih tahu siapa? Ferry kan bocorin. Dia wea gua ngerayu. Jujur deh pernah dibongkar di The Hotman. Oh jadi abang rayu? Iya. Mungkin itu bercanda kali bang atau mungkin bang? Cowok itu memang pura-pura bercanda. Tapi begitu serius langsung disikat. Apa yang bikin tertarik bang? Yang bikin tertarik ke Mama Vena? Bang, mau minum apa bang? Teh tawar panas. Vena itu menarik, apalagi dia dulu ada tarik apa tuh? Jan, teh tawar panas. Jan. Satu jan, abang. Dia dulu ada dansa apa gitu? Nah, ada senam apa dulu? Zumba. Itu apalagi kalau dia bersumba. Iya, Zumba. Langsung kita. Aku sempat naik sama dia. Berarti sekarang jadi... Ya tapi nyesal, gue udah gak mau sekarang. Sekarang pas jadi cair berarti. Atau mau mandangnya Mbak Vena terus ya? Kan udah jadi cair kan, udah bisa tangkap. Udah hilang rasa. Dan kalau dulu memang mungkin, kalau 10 tahun lalu mungkin. Makanya dia minjam bukan minta ya. Sekarang lagi buka donasi untuk lahiran dia. Ya, haknya dia dong. Kalau memang ada yang membantu itu kan apa-apa. Ya. Nah, kenapa dia kurang uang apa? Jangan mana jangan. Atau dia cuma canda? Bisa dia canda. Ya saya nggak tahu jelas motivasinya apa. Ah, dia kan banyak duit. Ya. Dia kan nggak minjam kan, dia minta donasi beda kan. Bang,